Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudara, semester ini kita akan bertemu dalam mata kuliah Islam pengantar studi sejarah peradaban Islam. Ya, dinamakan pengantar karena memang tidak cukup rasanya membahas sejarah peradaban Islam yang terbentang sejak 15 abad yang lalu dalam peristiwa-peristiwa yang banyak. Begitu banyaknya persoalan-persoalan yang berkembang dalam sejarah Islam, maka kita jadikan mata kuliah ini mata kuliah pengantar, artinya sebuah metodologi untuk memahami sejarah peradaban Islam yang panjang itu, sehingga kita dapatkan pokok-pokok persoalan yang dikandung di dalam sejarah peradaban Islam. Baik, untuk memudahkan itu, memudahkan memahami sejarah peradaban Islam, maka para sejarawan menggunakan periodisasi untuk melihat tema-tema besar dalam kajian sejarah peradaban Islam. Nah, misalnya kalau kita lihat periodisasi sejarah peradaban Islam, menurut Nuruzzaman Siddiqui, dia membagi periode sejarah Islam kepada tiga periode. Periode pertama ia sebut sebagai periode klasik. Dinamakan periode klasik karena ini merupakan sebuah periode kebangkitan Islam pertama yang sampai kepada kemajuan Islam yang pertama. Ini menjadi prototipe peradaban Islam, menjadi prototipe sebuah kemajuan yang dicapai oleh masyarakat Islam pada periode pada masa-masa awalnya atau masa klasiknya. Periode klasik ini menurut Nuruzzaman Siddiqui berlangsung sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Muhammad SAW dia adalah Nabi. Nabi artinya dia membawa berita-berita, pesan-pesan yang diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia menjadi Rasul, artinya dia mempunyai kewajiban menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia. Jadi kita hitung awal periode Nabi ini di tahun 650 Masehi. Nah, akhir periode klasik ini yaitu sekitar tahun 1250 Masehi, yaitu di akhir pemerintahan Bani Abbasiyah. Isi periode klasik ini periode Nabi Muhammad SAW, kemudian periode pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin, kemudian lanjut ke periode Bani Umayyah, dan terakhir periode Bani Abbasiyah. Inilah yang dimasuk dalam kajian sejarah peradaban Islam periode klasik. Kemudian periode kedua menurut Nuruzzaman Siddiqui juga yaitu periode pertengahan. Periode pertengahan ini dimulai tahun 1250 Masehi, yaitu saat keruntuhan Bani Abbasiyah akibat diserang oleh bangsa Mongol, atau peristiwanya dalam teks buku sejarah peradaban Islam sering disebut sebagai periode invasi Mongol. Nah, setelah invasi Mongol ini muncullah beberapa pemerintahan-pemerintahan Muslim di wilayah-wilayah Muslim yang menyebar, di antaranya di Asia Tengah, di Afrika Utara, kemudian Persia, juga di Eropa. Nah, yang dimaksud dengan periode pertengahan ini isinya ya itu negeri-negeri Islam yang menyebar di berbagai hampir separuh dunia yang diurus oleh pemerintah-pemerintah Islam, dan mereka membangun peradaban yang menyebar yang tidak semata-mata mencirikan Arab sentris. Jadi
wilayah Islam sudah sangat luas sekali, masyarakat Islam sudah berasal dari berbagai suku bangsa, dan model-model kemajuannya juga beragam. Akhir dari periode pertengahan ini adalah periode kedatangan bangsa-bangsa Eropa yang beragama Kristen ke negeri-negeri Islam. Tujuannya itu menjajah, diantaranya yang menjajah kolonialisme dan imperialisme. Nah, inilah isi dari periode pertengahan. Kemudian periode ketiga, menurut Nuruzzaman Siddiqui adalah periode modern. Nah, periode modern ini isinya kita membahas tentang bagaimana pergulatan negeri-negeri Islam melawan peradaban, melawan kekuasaan bangsa-bangsa Kristen Eropa. Negeri-negeri Islam yang dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa kemudian satu persatu mulai melepaskan diri dan mulai menggerakkan potensi yang ada pada masyarakatnya untuk memperoleh kemerdekaan, baik potensi keilmuan, potensi wilayah, potensi politik dan segala macamnya untuk mendapatkan kemerdekaan. Dan periode ini juga kita kenal sebagai periode perjuangan negara-negara bangsa. Akhirnya satu persatu negara-negara negeri-negeri Islam itu mulai memerdekakan diri dari bangsa Eropa, dan berlanjut sampai sekarang, di mana negeri-negeri Islam sudah mulai terpecah menjadi banyak negara-negara yang diurus sendiri. Ada yang mengambil bentuk kerajaan, ada yang mengambil bentuk republik, dan bentuk-bentuk pemerintahan lainnya. Ini menurut Nuruzzaman Siddiqui. Jadi rentang waktu yang 15 abad tadi dibagi kepada tiga, satu periode klasik, dua periode pertengahan, ketiga periode modern. Mm-hmm.